strong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat The Breakers, ya bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat The Breakers, untuk kali ini kita akan mencoba melakukan tips singkat. Ya, tipsnya apa? Baik. Namun sebelumnya bagi yang baru saja mampir di channel ini adalah channel pendidikan yang berisi mengenai informasi dan mengulik materi mengenai seputar teknologi informasi dan komunikasi. Baik, untuk tips kali ini adalah tips yang mungkin sudah banyak diulas ya atau coba dijelaskan, yaitu bagaimana cara membuat stiker di Telegram. Untuk cara membuat gambarnya, ini akan coba kita skip. Artinya untuk membuat gambar tersebut ya bisa dilakukan menggunakan aplikasi yang ada di handphone ya, seperti menggunakan Pixlr. Ya, bisa juga menggunakan aplikasi lainnya seperti Adobe Photoshop dan aplikasi pengolah gambar lainnya. Baik, langsung saja kita praktikkan bagaimana cara membuatnya. Mari, cus. Baik, langsung saja bagaimana cara membuatnya? Langsung ya, cus. Ya, silakan buka aplikasi Telegram ya, di handphone sahabat The Breakers, baik yang menggunakan Android atau iOS. Ya, pilih aplikasi Telegramnya. Kemudian pada menu searching pencarian diketikkan saja @sticker. Ya, kita akan memanfaatkan fasilitas dari botnya ini. Ya, dipilih stiker. Kita pilih menu restart bot. Kemudian bisa sahabat dia breaker pilih new pack. Kita akan membuat koleksi gambar yang baru. Berikan nama untuk packingnya. Misalkan kita pilih namanya Oprex. Yang mudah-mudahan belum ada. Kalau ada nanti dia akan meminta kita untuk membuat nama yang baru. Now send sticker. Oke. Okay. Ya. Kemudian diminta untuk mengupload gambarnya dalam ukuran 512x512 pixel. Oke, untuk pemanasan kita coba kirim satu buah gambar ya yang akan kita jadikan stiker. Nah, di sini saya sudah membuat 5 gambar. Nanti sahabat The Breakers silakan membuat ya, boleh menggunakan aplikasi pengolahan gambar. Itu ada aplikasi powerful ya. Namanya Pixlr, itu bisa digunakan untuk membuat gambar-gambar stiker. Ya, kebetulan saya menggunakan Adobe Photoshop. Kita pilih yang pertama misalkan, kemudian kirimkan dalam bentuk file ya, sahabat The Breakers, bukan foto atau gambar, jadi kirim sebagai file. Thanks. Nah, sekarang kita diminta membuat emoji atau untuk gambar ini. Emojinya bebas ya, boleh sama, boleh beda, saya misalkan jempol. Oke, sudah jadi ya. Oke, jika ingin mengupload gambar yang lainnya, tinggal tambahkan saja. Ya, saya akan coba sampai 5 buah gambar. Ya, pastikan sebagai file. Ya, diminta emoji. Saya pilih ini, misalkan. Nah, 2, kita buat lagi. Baik, sahabat The Breakers, jika dirasa sudah cukup untuk stikernya, langkah terakhir adalah melakukan proses publish. Silakan sahabat The Breakers tekan tombol ya, publish-nya ini.
Oke, jika sudah dipublish, kemudian kita pilih men-skip. Nah, jika sudah di-skip, akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan coba memberikan nama kembali. Saya berikan Z-nya 2, ya, untuk identitas saja. Nah, ini dia, kabum! Ya, artinya koleksi stiker kita sudah jadi. Tinggal kita klik pada menu ini. Oke, sahabat Deprekers, inilah stiker yang sudah kita buat. Tinggal kita add saja. Nah, langkah terakhir kita akan coba uji coba. Ya, kita akan menggunakan stiker ini untuk memberikan message kepada orang lain. Bahkan kita juga bisa mengirimkan kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh, saya mengirim ke Telegram saya sendiri. Kita pilih menu. Jadi yang terbaru. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan standar dari Telegramnya itu lucu-lucu ya, tapi kita bisa custom seperti ini. Kita coba kirim untuk stiker yang pertama. Berhasil ya. Kita coba kirim untuk stiker yang kedua. Berhasil. Stiker yang ketiga. Stiker yang keempat. Dan stiker yang kelima. Oke, stiker sudah berhasil ya diucapkan. Terima kasih dan selamat bereksperimen. Jika menemukan cara lain yang lebih baik, silakan menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Kita bisa saling sharing. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Deprekers.